Akui putus bukan karena restu, Fuji kini belagian halilintar sok tahu keluarga Torik tuai hujatan. Hingga kini kandasnya hubungan Torik dan Fuji masih menjadi sorotan. Karena belum diketahui jelas apa masalah yang membuat Fuji dan juga Torik putus, banyak yang menduga hal itu lantaran restu. Padahal hubungan Fuji dan Torik sendiri sudah berjalan 1 tahun lebih. Bahkan Fuji dan Torik digadang-gadang menjadi salah satu pasangan romantis di sosial media. Lantaran itu banyak yang kaget secara mendadak Fuji dan Torik justru mengabarkan keduanya putus. Berembus isu bila Fuji bak menyerahkan lantaran belum mendapatkan restu karena Torik dan Gen Halilintar. Apalagi selama berpacaran, Fuji memang sama sekali belum pernah bertemu dengan Gen Halilintar. Namun rupanya Fuji tampak membantah isu tersebut. Fuji bahkan syok saat mengetahui Gen Halilintar kini dihujat lantaran kandasnya hubungan dengan Torik. Fuji menyadari bahwa warga net banyak uang menyudutkan pihak Torik baik orang tua dan juga saudaranya. Ia pun meminta warga net untuk tidak menyalahkan keluarga dari Gen Halilintar atas kandasnya hubungan mereka. Terlebih kini Fuji dan Torik juga masih berhubungan baik. Awalnya ia membagikan isi pesan dari warga net yang menyampaikan kalau kabar Tofu putus masuk koran. Masuk koran kak beritanya, sebut seorang warga net. Ya Allah, balas Fuji. Fuji tampak syok menyadari banyak warganet yang berasumsi dirinya dan Torik putus lantaran restu. Karena itu Fuji menjelaskan bila keduanya putus bukan karena soal restu. Jadi tolong jangan menyudutkan pihak manapun karena aku dan Torik pun masih berhubungan baik, tulisnya Fuji di Instagram. Stop asumsi aneh-aneh ya, sambungnya. Fuji pun juga menyebut jika dirinya dan Torik Halilintar berjodoh pasti akan kembali bersatu lagi. Lagian kalau jodoh gak kemana kok, ujar Fuji. Sementara itu, jauh sebelum putus, santer dikabarkan bahwa Fuji tak direstui oleh keluarga Gen Halilintar. Geni Faruk bahkan belak-belakan ngaku ingin punya mantu yang soleha. Meski begitu, keluarga Torik yang lain ternyata beri lampu hijau loh buat Fuji. Tak seperti Geni Faruk, keluarga besar Torik Halilintar lainnya justru sangat akrab dengan Fuji. Bahkan saat bertemu, keluarga besar seolah beri isyarat setuju. Pada video yang beredar beberapa waktu lalu, nenek dan kakek Torik Halilintar pun nampak sumringah. Bahkan adik Geni Faruk yang bernama Hestia nampak memuji kekasih Torik Halilintar habis-habisan. Kamu cantik, ujar Hestia. Fuji pun nampak malu-malu saat mendengar pengakuan dari Hestia. Jangan dipuji dong, aku malu, timpal Fuji. Fuji langsung dijodohkan dengan El Rumi meski baru putus dengan Torik Halilintar. Tampaknya Fuji tak bisa lepas dari perjodohan netizen. Sekedar mengingatkan, dahulu hubungan Fuji dengan Torik Halilintar juga tak lepas dari campur tangan warganet. Belum ada sebulan putus cinta dengan Torik, Fuji kini sudah kembali dijodoh-jodohkan dengan sosok ini. Kali ini adik dari almarhum Bibi Ardiansyah itu dijodohkan dengan putra Ahmad Dhani, El Rumi. Fuji dan El Rumi kebetulan sama-sama tampil dalam acara media kelas 20 Beach Games yang dilangsungkan di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Keduanya berada dalam tim yang sama. Dalam kesempatan itu ada momen di mana Fuji dan El Rumi berdiri berdampingan untuk dipasangkan medali. Ada juga saat di mana El meminta Fuji mendekat untuk melakukan selebrasi bersama timnya.
Tak disangka interaksi sederhana ini memancing perhatian cukup besar hingga akhirnya keduanya dicodokkan karena sama-sama berstatus jomblo. Gue ikut kapan? El Rumi Fuji, kata salah satu warganet di TikTok. Gak apa-apalah Fuji sama El, kata warganet lain. Sama El, aku setuju sih, keluarganya penyayang dan gak ada aturan soal jodoh, warganet lain menimpali. Sementara itu, kandasnya hubungan Fuji dan Torik ternyata juga disayangkan oleh pihak keluarga. Haji Faisal mengaku tidak menyangka hubungan dua sejoli itu akan berakhir saat keduanya tak punya masalah besar. Menyayangkan saat terjadinya ini karena persoalannya tidak ada. Kalau ada persoalan seandainya yang terlanjur besar, oke, saya paham. Tapi ini nggak ada masalah, tutur Haji Faisal. Meski demikian, Haji Faisal tetap menerima dengan legowo keputusan Fuji dan juga Torik Halilintar terhadap hubungan mereka. Kalau soal jodoh kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai orang tua tentu saya harap yang terbaik, yang sesuai dengan dia. Bagi saya pelaku keluarga pihak perempuan tidak mempermasalahkan banget itu, tutupnya.